Menurut kabar yang terdengar, kita ini bakal kedatangan dari apa pengungsi Rohahai. Jadi kayak mana lah tanggapan kalian? Gimana ya? Kasihan sebetulnya. Kasihan, prihatin kan. Kasihan secara kemanusiaan memang kasihan. Ya. Cuman ya, udah enggak apa-apa lah. Yang aja ya. Kasihan lo. Ya, sa ini kan bodoh si Abu itu kan masuk. Memang ada. Ini orang bahas Rohahaya ini betul, ini pembahasan penting. Jangan main-main kayak gitu. Gelas kita tunggu aja orang itu. Ya udah, menepi nanti ya. Iya, oke. Jadi kita terima nih ya. Terima. Lihat apa kelakuannya lah ya. Katanya udah sampai tuh orang Rohahaya. Ya katanya, makanya kita coba tanya lah. Emang tahu udah betul-betul sampai orang itu kan? Oh, ini mereka nih udah nyampe, udah sampai nih. Ini kayaknya memprihatinkan ini, yang ini. Wah, ini betul ini udah lama ini. Ini ketuanya ini ketuanya. Hei, woi. Ah, kami kasih tempat yang layak. Pengungsian. Ih, kasihan kali nih mukanya nih ini. Mukanya kasihan kali nih. Gak bisa jalan ini, cuman nanya. Doa aja, bro. Duduk. Sit down, duduk. Oi. Ini yang mana ketuanya ini? Ini mana nih? Kalian dari mana ini orangnya? Bukan aku tuh, Bang. Jadi siapa ketuanya ini? Bang, tuh ya, Bang. Duduk, betul. Kita mau tanya dulu dari mana kalian ini berasal? Dari kami awal dari. Jadi tujuan kalian kemarin itu apa? Tujuan kami cari tempat untuk berlindung, tempat Bang. Untuk Minta pulau. Ada di situ Pulau Bandring nanti bisa kalian, untuk kalian. Udah makan kalian semua ini? Belum, Bang. Iya, Bang. Oh, ini masih ada gelombang berikutnya enggak kira-kira? Gelombang pasang ada, Bang. Oke. Makan, Bang. Bang, makan. Tamparnya lah dulu nih. Tamparnya dulu, janganlah. Kasihan nanti saya makan baru kita tamparin. Makan ya, Bang. Oh, udah nanti tak makan kau. Jangan dia, Bang. Makan. Kau ketuanya? Enggak, ini, Bang. Bang, ini bendahara, Bang. Selamat siang pemirsa. Diinformasikan dari wilayah Gubuk Edsen, menurut informasi dari warga ada datang pengungsi dari Rohahaya. Ini aku bersama dengan Bagong Super. Kita tanya-tanya dulu ya. Menurut informasi mereka tiba dari kapan? Barusan aja mereka sih datangnya. Berapa orang? Sekitar 4 orang lah ini. 5 seperti ya. Satu kayaknya lagi keluar ya. Iya. Oke, jadi menurut informasi mereka datang itu dengan satu buah rakit dan mereka mendarat itu di sini sekitar 2 jam. Mm-hmm. Dan untuk warga di Desa Gubuk ini, kira-kira apa yang akan kalian lakukan kepada masyarakat dari Rohahaya ini? Ya, mungkin untuk sementara waktu kami kasih tempat tinggal dulu, terus ya dikasih makan juga. Ya pokoknya sebisa kami untuk mencukupi mereka dulu untuk sementara waktu. Oke. Kita wawancarai salah satu warga dari Rohahaya. Siapa ketuanya ini? Nih, Bang. Udah ganti. Mana ini? Yang ini. Ini. Oh ya, mendukung sekali ya. Siapa namanya? Babajong, Bang. Babajong ya? Babajong. Apa tujuan kalian datang ke Gubuk? Desa Gubuk perlindungan nih, Bang. Perlindungan sama dan perundungan, Bang. Perundungan? Apa yang terjadi di negara kalian? Nah, itu kami diusir, Bang, diusir. Gara-gara? Apa sih? Oke. Ini adalah ketuanya yang membawa mereka ke Gubuk. Gubuk Edson ini. Ketahuan, Bang, berapa? Bang. Malah mau disikat. Mau ditampar. Gila. Sekian informasi dari Gubuk. Nanti bakal kita update lagi informasi berikutnya di lain kesempatan. Terima kasih. Lapar. Minta makan. Babajo lapar, Bu. Lapar. Perkali perutku. Lambungku udah ngelipet ini. Kayaknya kita siapkan makanan lah untuk apa pengungsi apa ini, karena kasihan juga kita. Kasihan ya. Kasihan. Lama juga mereka. Kelaparan. Kelaparan dari tadi terombang-ambing di kapal. Iya. Bijak sekali Anda ya. Bisa kau siapkan sekarang yuk. Ayo. Kita masak ya. Iya. Mau masak tuh.
Kita buatkan masakan dari negara kita. Ini harus kita buat kenyang nih, Bang ya. Cukup ini? Cukup. Oke, ini udah selesai, kita antar buat mereka, yuk. Kasihan juga. Ya. Kita udah kelaparan itu. Bentangan apanya tuh? Kita ada di sini. Makan. Ayo, pegang. Jangan berebut, Glenn. Masih makan kucing rumah. Kurang nih kami, weh. Panganan apa, Kang? Ini untuk menahan dulu loh, untuk menahan. Nasi apa nih, Bang? Sedikit kali malah cukup perutku. Ini kok udah dikasih kok, tampari kok nanti. Kok itu cukupnya itu. Kita dikasih segini. Cuma segini. Ya? Porsi kita banyak. Ini apa segini? Jus. Rokok dulu. Bang. Kami pun tak merokok, kalian. Macam mana pengusir kayak gini? Kami mau rokok. Pokoknya kami mau rokok. Bang. Minta rokok. Kenapa, Bang? Oh, udah dikasih makan minta rokok lagi, Glenn. Bang, biasalah, Bang. Kalau enggak makan. Mantap kali kau. Kalau habis makan kecut lu, Bang. Ih, rokok. Pembang. Rokok. Jangan rokok. Satu-satu, hajar si Glenn. Bang, mancinglah, Bang. Berasa dapat pulau. Udah, nah, udah sini. Kasih, Bang, ya. Udah. Mau ajar kalian nanti. Kasih, Bang. Enak juga kita terdampar di sini kan. Apa-apa dikasih. 3J. Cuma. Tapi sih pulau semua. Kita harus minta tempat tinggal yang lebih layak. Kita minta satu pulau ini. Cuma. 3J. Karena uang mereka ngasih terlalu sedikit, kita minta pulau aja. Pulau aja. Pulau langsung. Pulau. Unjuk rasa. Makannya harus ayam. Ayam. Makannya harus lebih banyak daripada yang tadi. Itu nasi bebek. Enak kali ya. Enggak enak. Akan kulaporkan nih sama kawan-kawan. Apa itu? Di mana kau? Apa itu? Orang itu minta pulau atau? Tak pulau. Iya. Kau tahu dari mana? Dia tadi masih lagi udut, kuping gitu. Kita tunggu aja. Tapi minta kok, betulan apa enggak orang? Iya, makin menunjuk. Iya, makanya kita tunggu dulu. Semua minta, mau yang enak-enak aja orang. Ya udah, tapi kita tunggu aja lah dulu ya kan. Mana tahu mereka minta betulan baru kita usir. Kasih responnya. Usir nanti kita usir. Eh, gimana? Kita datangi warga-warga itu. Oke, okay. Ayo. Kita minta itu pulang. Ayo. Tujuh. Yuk. Ada apa kalian kemari? Apa kalian ini? Bang, kami mau tempat tinggal di sini, Bang. Tinggal di sini, Bang. Tapi udah ada dikasih di kamp pengungsian. Kecil. Kami minta pulang. Minta gaji juga, Bang. Minta gaji kerja. Sebulan, Bang. Pulang. Banyak lagi, Bang, warga misalnya, Bang. Banyak pulaunya. Kok bisa kasih pulau-pulau enak. Ada 12.000 lagi mau datang, Bang. Ya udah, kalian tenang aja dulu. Kita juga kan warga di sini enggak bisa. Enggak bisa gitu kita, Bang. Ya tenang dulu kalian. Tenang, Bang. Cepat, Bang. Ya udah sabar ya. Serasi dulu kan dengan Jangan ketahan. Enggak bisa, Bang. Tolonglah, Bang. Kami mau tempat yang layak lu, Bang. Kok melawan kau? Selamat mau foto, Bang. Baru aku mau ngomong, nah ini yang terjadi sedikit keributan di belakang antara warga Rohlaya sama warga Bubuk. Coba kita datangin ya, kita tanya apa yang terjadi. Ah,
apa yang terjadi di gubuk ini? Bisa lah. Kami minta pulau, satu pulau untuk kami. Kecil kali tenda itu, kami pulau. Pulau. Mereka ternyata meminta satu pulau, coy, untuk ditempati. Dan menurut warga seperti mereka tidak akan memberikannya. Karena warganya dulu ya. Ada. Apa yang diminta sama warga Rohaya? Apa betul mereka minta pulau? Benar sekali, mereka minta pulau, minta tanah sebagian dari kami. Ada informasi mereka akan menambah penduduk yang akan datang? Ya, kira-kira begitulah, akan menambah lagi sekitar 19 orang atau 12 ribu? Kurang lebih segitu, 12 ribu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Informasinya mereka berdemo untuk minta satu buah pulau untuk ditempati. Kita tunggu kelanjutan berita di Gubuk Edson ini. Bang, nggak ada bang, teo alas kaki kami nggak punya bang. Apalah ini bang? Sabar. Woi, tolong. Saya mau lihat mana dulu. Woi, tolong. Saya mau lihat mana. Tolong. Woi. Diam kau. Kau kan? Ah, betul ini orangnya bang. Kau kan? Iya. Ah, betul kan? Kau apa yang ngata, kau yang bocor selama ini kan? Ngomong. Ayo ngomong. Kita sandra aja dia. Ngomong. Hei, kau ngomong. Kau kan? Ya membocorkan semua ini. Bukan. Ya, jadi siapa? Bilang. Kembaranku. Kau kalau misalnya enggak ngomong habis kau kena kelitikin kau. Ngaku kau. Enggak ada. Enggak ada. Ini sementara anak nih kita sekap aja nih ya. Oke. Bawa ke mana? Kita sandra. Cari tempat aman. Dekat. Nah, ini ada tali. Iya, dekat. Nah, ini dapat topi kita. Kakinya. Ambil. Hartanya ambil. Nah. Rulek. Udah. Ayo kita kembali ke camp yuk. Pak, waduh. Ini, Pak. Aduh. Kawan apa? Kita yang tompul. Ah, hilang, Pak. Loh, jangan-jangan dia anu roh. Iya, itu. Cuman ini. Apa ini kita buat? Apa kita datangnya aja? Itu. Hah? Betul enggak? Iya, hilang, enggak ada. Terakhir nampak dia masih nyangkut. Iya. Enggak ada tadi, ku tanya sama adiknya, enggak ada katanya. Udah berapa hari dengan apa? Baru tadi pagi. Wah, nanti merantau enggak? Enggak, kayaknya betul. Betul ya? Orang itu memang agak, apa itu? Apa ya? Pemberontak rasa gue. Bisa jadi, kita cari aja sekarang. Gas. Pol! Pol! Apol! Tom! Apol! Santos! Pol! Santos! Enggak ada dia, Pak. Pol! Ini tumpul, weh! Ini tumpul, weh! Mar! Ini dia, ini! Aduh! Mak! Kawan dah, Wak! Tangannya dikit, aduh! Tolong! Payah! Nah, ini dia! Aduh! Mak! Masuk ke sini, Pol! Siapa yang buat? Tadi aku nyangkol di ladang, tiba-tiba dari belakang ada yang nyingkap aku. Siapa? Kau tahu tanda orangnya, tanda? Enggak tanda aku, cuma dari aroma-aroma menyengatnya kayaknya orang roh. Iya. Kayaknya kita harus beri tindakan tegas. Iya, betul. Udah keterlaluan ini mereka ini. Jadi apa ini ke depannya ini kita buat? Jadi. Udah nanti kita bahas lagi. Oke lah, yang penting kita selamat dulu tompul dan jumpa kan. Lemes kok ini, lemes nih pasti. Kayaknya kita mesti beri tindakan tegas ini buat orang-orang itu. Iya, harus kayak gini. Sabar aja gua kayak gini. Gua dikasih makan, kasih tempat tinggal, rokok semua. Rokok habis digas. Itulah makanan. Rokok mau habis enggak? Pening awak jadi. Yang lebih parah kawan kita. Untunglah ketemu tadi kan. Lemar ini, weh. Udah, kita gas aja. Gas usir aja lah kalau enggak kita usir apa kita bom atau gimana? Rumah aku ada bom. Bisa kan? Udah kita bom aja. Ya udah, mantap-mantap aja kita gas. Ayo, kalau gitu ya. Udah enggak sabar kali aku. Udah mantap tuh ini makan gua. Udah, belum. Cikir lagi, cikir lagi. Udah. Udah bisa tuh. Terlempar ya ke orang itu. Terlempar. Itu. Terlempar. Wah! Wah! Wah!
Siapa semalam yang nyulik? Kalian yang nyulik kan? Ada, Bang. Ada, Bang. Kalian nyulik kan? Udah jujur ya, aja kalian. Iya. Ada. Siapa nyulik? Ini yang diam aja ini. Ini dia. Ini diam aja. Iya, Bang. Bang, aku, Bang. Rame, Bang. Iya, Bang. Usir alor ini, usir. Iya, udah usir aja lah. Usir mereka. Bang. Usir. Pinggir kau. Iya, Bang. Pinggir kau. Iya, Bang. Kita semalam, kemari. Wah, akhirnya kita berhasil mengusir orang itu ya. Iya, manusia-manusia yang tidak tahu diuntung, tidak berguna itu. Udah aman lagi kita pakai sudah sekarang ya. Aman kita ya. Udah aman lah. Oke. Okay. Aman. Udah enggak ada lagi gitu. Iya. Kumpul juga udah. Iya, udah selamat ya. Selamat kok. Terima kasih ya. Ya. Kawan. Oke. Okay. Baik. Kenapa salaman sama aku? Udahlah, pokoknya kita berhasil. Berhasil apa orang aku datang ini kok? Iya. Ini pasir gitu. Anjingnya. Baru tuh sama ditarik gue. Akan ku laporkan ke kawan-kawan yang lain, oke? Okay. Akan ku laporkan ke kawan-kawan yang lain. Jangan nengok kamera. Jangan nengok kamera. Akan ku sabar and action. Akan ku laporkan sama kawan ini. Enggak biarkan. Kurang jelas. Pelan-pelan agak bisik-bisik. Akan kulaporkan sama kawan-kawan. Ya, hujan batu berair bodoh. Warganya gini lagi. Pengangguran lagi warganya, guys. Warganya digubuk terus. Oke. Berembuk. Iya, gimana udah cari kerja. Jadi apa cerita ke depan ini, Pak? Sabar. Belum action. Oh, enggak diam mulut kalian ya. Oke. Action. Enggak bisa. Lumayan lah. Kurang gelap. Banyak. Itu. Mana? Iya kami bang. Iya bang. Iya bilang kau. Mati bang. Mati lagi. Kok kau bunuh anjir? Kesel kali aku. Masa keluarga kami diculik. Gak gitu skripnya ya. Lagi-lagi. Mbak, siapa capek ngaku? Ini apa nih hajar ini?